mulai 14 jutaan sampai dengan 20. Budgetnya itu nggak mahal gitu ya, masih di bawah 20 juta jauh, bahkan 14 jutaan kayak yang hitam itu. Sudah mulai nih kita. Terus semuanya, selamat datang di channel Panala. Kita di Bluebird Pool Darmokali Surabaya. Kita punya beberapa mobil dengan paket upgrade yang murah-murah. Mulai 14 jutaan sampai dengan 21. 14 jutaan sampai dengan 21. Kita lihat satu-satu mobilnya ya. Jadi seneng karena banyak mobil yang bisa kita tampilkan ke kalian. Kali ini ya. Di samping itu, informasi terbaru yang cukup membahagiakan itu sebenarnya satu, mobil tahun 2016 kalian bisa dapetin di harga 90 sekarang ya. Yang kedua, yang 2014 bisa di 70-an. 70-an gitu tapi ya. Tapi itu kayaknya belum berlaku deh, karena hari ini ada yang transaksi, masih 80 pas tuh. Iya kan? Besok aja lah ya kita mulainya. Ya, oke. Pertama. Kesana dulu, kesana. Nggak usah kesana, saya mau nunjukin mobil dari sini. Nah, itu ada mobil merah. Tahunnya 2013. Ada. Tahun 2013, dijual murah-murah. 90-an itu. Kalau dilihat dari sini, dari velgnya, itu velg yang lumayan langka sepertinya ya, sulit dicari. Sekalinya ketemu 7 juta ketemunya itu, iya kan? Warna red mica. Gak ada lagi nih cat yang kayak gini. Red micanya yang bagus begini gak ada. Interior udah upgrade. Kalau mau detail unitnya, kontak nomor WA saya. Nanti saya kasih. Cuman tahunnya 2013, ex pemakaian pembeli. Kondisi bagus, saya jamin kali. Terus, nah ini dia mobil-mobilnya. Nah, kemarin tuh begini, di Instagram, di TikTok itu kita bahas mengenai mobil upgrade yang wah atau yang biasa aja gitu. Jatuhnya sebenarnya orang memilihnya adalah mobil yang biasa aja gitu loh, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, contohnya nih mobil-mobil yang kita jajar ini ada 1, 2, 3 warna hitam, warna brown dan warna silver. Nih yang upgrade kayaknya nggak terlalu banyak, nggak, budgetnya itu nggak mahal gitu ya. Masih di bawah 20 juta jauh, bahkan 14 jutaan kayak yang hitam itu. Itu sudah dapat tampilan mobil yang cukup oke untuk dibawa sehari-hari. Terus ada juga satu yang stoknya ready di sana, yang warna hitam. Itu upgrade cuman 21 juta. Ya. Sekarang kita lihat dulu dari mobil yang ini. Ini kebetulan tiga mobil ini adalah mobil yang sudah laku, sudah ada pemiliknya ternyata ya. Yang ini benar, yang ini yang pertama, ini mobil terjual ke Mbak Dian di Wonokromo. Sorry Mbak Dian ya, saya duluin. Ini mobil udah lunas. Cuman belum diambil, mungkin karena belum sempat ngambil ke sini. Ini udah. Tahunnya 2015, deket sini aja deh, Bang. Krom depannya kan. Terus ban sama peleknya nih. Ini yang bikin dia jadi murah tuh rasanya ini. Bannya baru. Coba deketin. Bannya baru. Ya. Baru, kemudian peleknya ini second, tapi kondisi pasti bagus. Kita tidak pernah jual pelek yang jelek ya kalau kami. Terus kemudian di luaran cuman itu ketambahan aksen krom beberapa, kayak pintu-pintunya itu juga krom, ya kan? Pintunya krom, list pintunya juga krom. Interior dia udah ketambahan head unit 10-in Android. Bayangin, paket ini di bawah 15 juta, tapi udah dapet 10-in Android juga, ya kan? Remnya udah remote ya. Terus joknya ini masih jok bawaannya mobil, tapi masih bagus, saya jamin masih bagus. Odometernya, mau lihat odometer? Coba deh saya tunjukin. Ini odometer 186.000. Ini termasuk mobil dengan kilometer yang pendek kalau zaman sekarang ya, karena kita sudah tidak kenal lagi yang namanya KM nol, itu nggak ada. Jadi 100 ribuan itu udah pendek. Ini juga ada yang pendek nih. Mumpung lewat nih, saya ingat mobil ini juga KM-nya pendek. Tuh, mau lihat? Saya tunjukin lagi.
ya kan, 160 ribuan. Red Candy tahun 2016 kali ini ya. Ini mobil upgrade-nya cuman 14 juta koma sekian. Ya, teman-teman udah bisa bawa dengan tambahan item-item tersebut. Di belakang sudah ada kamera parkirnya tadi. Talang air udah, kalau mau saya bonusin sensor parkir lagi. Terus, kok ngomong-ngomong bonus, ntar Mbak Dian juga minta bonus lagi ya? Ya nggak apa-apa dong, kan nggak dikasih, ya kan Mbak? Terus ini mobil dijual sama Pak Trisilo kemarin, lakunya itu ke Bali, tapi kayaknya per hari ini juga masih belum ada kapan harus diantar, ya. Warnanya brown metallic dan ini warna khusus banget ya, jadi banyak sekali orang-orang yang suka dengan warna ini. Cuman kayaknya stok yang begini kita udah nggak ada nih warna begini. Adakah? Nggak ada ya. Mudah-mudahan nanti ada. Dia lebih lengkap dibandingkan dengan mobil yang ini. Kayaknya sih jauh lebih lengkap ya. Dengan selisih harga yang tidak terlalu banyak. Kalau tadi di bawah 15, ini masih 20 juta kayaknya upgrade-nya. Sekitar 20 juta lah. Nggak lebih kayaknya. Ban dan velgnya velg second tapi bannya baru sama. Kemudian udah ada retract-nya. Ini yang nggak ada di sebelah tadi. Ini ada retract, terus ini juga chrome sama fog lamp-nya udah. Itu juga udah ada fog lamp-nya sih tadi yang hitam, saya lupa ya. Terus interior. Nah, ini interiornya yang bikin kita seneng nih. Kalau dibandingkan dengan mobil yang tadi, ini ada kesenjangan langsung jadinya kan. Suasana interiornya ini memang kayak yang kita harapkan begitu ya. Head unit nggak perlu besar-besar, cukup 7-in. Ini Android juga, jadi pemakaiannya tuh sama-sama enak ya, karena kelengkapannya sama Android tuh. Ya kan? Tidak ada ya untuk hiburan ya, cuman ini tidak bermanfaat untuk pengemudi juga sebenarnya. Menonton YouTube sambil nyetir. Gendeng ya. Terus jok, ini jok yang saya harapkan banget kalau warna-warna begini. Odometer biar gak dikira yang tadi doang yang pendek gitu ya. Ini juga pendek nih, 188.000. Ada di kotamu yang begini? Nggak ada lah pasti, ya kan. Terus paket krumnya udah, tadi belakang juga tangkritnya krum ya. Ini juga sudah ada sensor parking dan kamera parking. Cukup kan ya, menarik kan. Terus next, ini yang tampilannya agak berbeda karena dia sudah kepasang body kit. Ini saya sih nggak begitu suka dengan model modif seperti ini, tapi banyak peminatnya nih terus terang. Body kit ini, body kitnya modelnya Yaris, DRL udah, terus velgnya dari sini coba. Velgnya ini second ring 17 ya. Bannya juga second sepertinya. Terus talang air udah, sirip hiu udah, di belakang juga ada daktil ya teman-teman. Daktilnya udah ada. Ya, terus ada kamera parking. Kalau interior ini memang harus tambahin lagi ya, masa di luarnya body kit tapi joknya nggak backlight kan begitu ya maksudnya. Harus ada. Power window udah. Backlit jok belum gitu ya. Kemudian head unit Android ya. Untuk seperti ini mungkin harganya nggak beda jauh sama yang ujung tadi. Kenapa ya deh? Oh, karena di sana tadi 10-in ya mungkin. Ya terus ini nambah jok yang ini. Menambah jok. Jadi kan sekarang joknya cuman untuk 5 orang, nanti bisa buat 7 orang gitu. Oh, mau di backlit. Ya serius. Salah paham. Ditambah jadi 8. Stok yang lain ada di sana. Warna-warna masih lengkap banget teman-teman, jadi abu-abu kayak gini masih ada nih. Ini dulu laris banget nih warna-warna kayak gini. Pak Tri, selamat siang. Ya, sama orang tua. Sudah pada minta maaf sama dia. Terus satu unit lagi deh, selain stok yang standar, karena harga lagi bersahabat ya teman-teman. Ini ada satu lagi mobil yang paket upgrade-nya kira-kira di 21 juta aja. Yang ini, ya kan? Interiornya intip dulu deh, interior. Coba lihat, biar kalian lihat layak nggak nih. Bannya baru ya, 21 nih. Joknya udah, ngelawan lah kalau kayak gini joknya ya. Sama sekali tidak mengecewakan. Dan plus ada ini, upgrade setir. Mau dari sana Gus, mungkin Gus. Boleh Pak. Upgrade setirnya udah. Iya nih. Jadi ada tambahan mode, kemudian switch audio control lah intinya. Kemudian ada ini, berarti ini tombolannya fungsi semua nih kalau begini. Ini kan minim banget.
Cuman ini setir bawaannya dia nih setahu saya, bukan copotan ya, bukan. Cuman ini dikuruskan ini iya. Sama Yayat. Di custom, Pak. Di custom, tambah pinter Yayat Saiki. Good, bagus banget nih, teman-teman. Oh iya. Ini namanya Mas Ayub. Dulu waktu muda ganteng banget. Oh. Ada yang bilang mirip Kominsel. Oh gitu. Terus ada juga warna-warna yang kayak gini. Abu-abu navy kayak gini ya. Bukan navy yang itu loh. Bukan ya. Oke, okay, dan banyak mobilannya. Teman-teman semuanya, mungkin itu dulu untuk hari ini. Info terbaru dari kita. Paket-paket yang murah meriah gitu ya. Harga mobil juga udah turun. Terima kasih banyak. Dadah.